momen sejumlah agen Mossad ditangkap saat berupaya menyusup ke Lebanon. Mereka kepergok bersembunyi di bawah truk untuk melancarkan misi pembunuhan terhadap sekjen Hizbullah, Syed Nasrallah. Detik-detik penangkapan agen Mossad itu pun beredar di media sosial X pada Kamis 22 Agustus 2024. Dalam video tersebut tampak sejumlah petugas keamanan Lebanon membongkar sebuah truk. Para petugas keamanan itu pun menemukan sejumlah agen Mossad di bawah truk tersebut dengan kondisi terbaring. Sementara dalam keterangan unggahan itu dijelaskan bahwa agen Mossad itu berupaya menyusup ke Lebanon untuk membunuh Syed Nasrallah. Namun sayangnya hingga saat ini otoritas Lebanon ataupun militer Israel belum memberikan konfirmasinya soal video penangkapan agen Mossad tersebut. يلا مسكين متى من خد لشنين تبي يدك